Pak Darengas, saya nampak kawan saya Hang Tuah Jaya, sila. Terima kasih Dato' Musi. Saya nak mohon penjelasan daripada Pak Darengas tadi bila sebut soal acid test yang ditegaskan oleh Yang Berhormat Pago. Apa pandangan Yang Berhormat tentang salah seorang menteri kanan yang terkait dengan video yang dilihat seolah-olah ditutup siasatannya? Terima kasih. Inilah perkara yang saya bangkitkan, iaitu apa yang kita kata mesti dikota. Rakyat ini bukan rakyat yang bodoh, ya. Rakyat sudah cerdik. Jadi apa yang kita perlu lakukan mesti dilakukan. Jangan kita kata menghala, oh dulu Pakatan Harapan begitu. Two wrongs do not make one right. Mana kalau salah tetap salah. Jadi sebab itu saya minta kepada pihak peguam negara, pihak SPRM dan juga pihak polis, janganlah kita ada selective prosecution dan janganlah juga kita ada selective investigation. Apa yang dijanji mesti dikotakan. Kalau tidak, rakyat akan menghukum kita dalam PRU 15 nanti. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Pak Darengas. Yang Berhormat, saya telah sebut tadi, kita akan habiskan 90 minit. Dia mula...